value ya, apa yang kita berikan masih sangat kurang. Karena saya terima kasih kepada Mas Rian, sama-sama. Pak Rian ya, kemudian juga teman-teman konter di seluruh Pulau Lombok yang saya yakin sekali juga memberikan rekomendasi ya, rekomendasi produk yang terbaik. Dan kita bicara tentang Excel, memang network kita juaranya lah di Lombok ya. Kalau ucapan terima kasih sudah kita sampaikan tadi sama beliau, dan saya mohon maaf, itu pasti nggak seberapa dibandingkan sama perjuangan beliau untuk menyampaikan itu. Dan terima kasih sekali lagi, Pak Rian. Ya. Bisa ini Pak, disampaikan kepada Bintuner, berapa yang hadiah yang diberikan ke Mas? Jadi dari Jakarta diberikan kepada beliau dalam bentuk pulsa, pulsa ke pribadi, ke nomornya beliau, sama ke teman yang DM kemarin ya. Dan juga dari kami, kalau kami memang yang pegang East Region, yang ada di East Region, dan beliau adalah Lombok adalah bagian daripada East Region, kita memberikan saldo. Saldo untuk dompet pulsanya beliau, jumlahnya ya saya kayaknya, saya lagi malu kalau menyampaikan jumlahnya. Kecil sih jumlahnya, hanya sekian juta lah itu ya. Hanya dalam bentuk juta, belum dalam bentuk puluhan atau ratusan juta, masih belum ya. Katanya cukup, terima kasih. Iya, dan saya berharap bisa membantu Pak Rian dan konternya untuk lebih maju lagi, artinya bisa untuk jualan lebih banyak lagi ke pelanggan, terutama kepada kru ataupun pada pembalap ataupun pengunjung nantinya yang akan membludak sini Pak Rian. Pak Rian, untuk tetap berjualan, saya yakin kalau mereka beli pulsa apapun, karena sudah jadi pelanggannya mereka, kalau untuk yang belum menggunakan nomor Indonesia, pasti beliau akan menawarkan Excel, karena network yang terbaik di sini adalah Excel. Ya. Pak Dodi, kan para pembalap nih, akhir-akhir ini kan viral di SIM card, dan ternyata SIM card-nya itu Excel. Bisa dikatakan nggak itu Excel dapat endorse gratisan dari para pembalap? Ya, kita nggak memungkiri bahwa itu adalah rezeki ya. Kita nggak memungkiri. Namun begitu kalau kita bicara, itu tiba-tiba, ya kita memang nggak setting sama sekali. Kalau dibilang tiba-tiba, nggak juga. Karena sebenarnya perjuangan panjang juga bahwa kita membangun jaringan yang terbaik di Lombok ini, pasti juga dirasakan sama teman-teman counter, teman-teman outlet, bahwa ketika menawarkan produk yang terbaik, harusnya yang jaringannya terbaik. Kalau misalnya jaringan kami tidak bagus, saya yakin teman-teman juga tidak akan memberikan rekomendasi kepada pelanggan, terutama pelanggan-pelanggan asing yang datang di counter ini. Jadi itu sekali lagi ya alhamdulillah itu jadi rezeki kami juga. Namun begitu saya juga terima kasih pada internal tim Excel dan dealer, dan juga khususnya kepada Pak Rian dan juga teman-teman outlet, karena itu sebenarnya hasil dari proses hubungan baik kita ya Pak Rian ya. Ya. Benar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.